Menaklukkan kota sihir jilid 12. Maka Kang Liong pun berpura-pura berlambat-lambatan dalam upaya pelariannya. Ia berharap agar kawan-kawannya sempat menghadang larinya Oh Tong Peng berdua dan bahkan menangkapnya. Untuk berlambat-lambatan, macam-macam saja alasannya yang dikemukakan Kang Liong kepada kedua penyelamatnya. Katanya tidak bisa berjalan cepat-cepatlah, matanya kelilipanlah dan harus mengeluarkan pasir dari matanya, atau bilang tidak rela membiarkan bandit-bandit peklian HWE berkeliaran. Oh Tong Peng serta Tiam Gai merasa kesal juga, tetapi belum sampai curiga kalau Kang Liong ini sesungguhnya juga pentolan peklian HWE. Akal Kang Liong itu agaknya membuahkan hasil. Dua orang tiba-tiba muncul di depan Oh Tong Peng dan Tiam Gai mereka bukan anggota-anggota biasa peklian HWE, melainkan pentolan-pentolannya. Yang seorang bertubuh kecil dan pendek, namun pasti sudah tua sebab dari bawah topengnya terlihat. Jenggot kebunnya yang memanjang, topeng yang dikenakannya adalah topeng Dewa Moswi, si Dewa Cebol dalam cerita Liat Kok. Senjata yang dipegangnya adalah sebatang garu besi bertangkai panjang, Panjangnya hampir tiga kali lipat panjang tubuhnya. Lucu juga melihat si kecil ini memegang senjata demikian panjangnya. Dialatai Ye Utat, wakil ketua cabang Lemkoan yang terkenal kekejamannya. Yang seorang lagi adalah Hang Pai Oke sendiri, si utusan pusat berpangkat Yang Hoa, bunga di atas kepala, yang sihirnya melebihi tokoh peklian HWE cabang manapun di Lemkoan. Dialah yang mendatangkan awan hitam dan halilintar serta angin sedasyat itu. Kalau orang-orang peklian HWE lainnya memakai topeng, maka Hang Pei Oke hanya sekedar menggambari wajahnya dengan warna-warna putih, hitam, merah dan biru. Entah wajah tokoh dongeng mana yang digambar di wajahnya, yang jelas wajah itu adalah wajah siluman yang menakutkan. Begitu berdiri berhadapan dengan Oh Tong Peng dan Tiam Gai berdua, Hang Pai Oke tertawa dingin, anjing-anjing mancu, kenapa kalian hendak lari terbirit-birit dari sini? Takut oleh kelihayan peklian HWE kami? Naluri Oh Tong Peng memperingatkan bahwa kedua lawan ini pasti jauh lebih kuat dari anggota-anggota biasa peklian HWE, bahkan juga dari siluman babi yang bersenjata sepasang golok cincang tadi. Oh Tong Peng pun berkata, Saudara Tiam, daripada didahului, lebih baik mendahului. Berbareng dengan kata-katanya, Oh Tong Peng melompat ke depan secepat kilat melancarkan tendangan Hui Hao Utui, tendangan harimau terbang, dengan tubuh terbang menyamping dan kaki meluncur ke kepala Hang Pai Oke. Okay. Tubuh Hang Pai Oke okay yang seperti karung besar itu menunduk sedikit kemudian mengangkat wajahnya dan membuka mulutnya, meniup ke arah Oh Tong Peng. Jurus macam itu sungguh belum pernah ditemui Oh Tong Peng. Oh Tong Peng yang sedang memperbaiki keseimbangan setelah tendangan macan terbangnya lupu tadi, tiba-tiba saja seluruh tubuhnya terasa diselimuti udara dingin, amat dingin, sampai membuat darahnya serasa membeku dalam pembuluh-pembuluhnya dan tubuhnya kaku. Oh Tong Peng terkejut, sia-sia ia coba menggerakkan tubuhnya yang seolah terbungkus es yang membatu. Sementara Tai Ye Utat juga sudah bergebrak beberapa jurus dengan Tiam Gai. Dan ketika Tai Ye Utat membaca mantranya, Tiam Gai tiba-tiba merasa pusing, tubuhnya lemas dan roboh. Begitulah, nampaknya kedua agen kerajaan itu lumpuh dan ditawan oleh Pak Lian dalam segebrakan saja. Saat itulah terjadi sesuatu yang di luar dugaan. Oh Tong Peng yang hampir memeku itu tiba-tiba saja merasakan tubuhnya hangat kembali secara aneh. Secara aneh, sebab Oh Tong Peng sudah kehabisan daya untuk menghangatkan tubuhnya termasuk dengan Carol menjalankan pernapasan dan rasa hangat itu datang begitu saja dan tidak tahu dari mana asalnya. Berbarengan Tiam Gai juga mengalami sesuatu yang aneh rasa pusingnya lenyap mendadak, tubuhnya menjadi segar kembali. Waktu itu Hang Pei Oke dan Tai Ye Utat sedang saling bertukar pandang dengan bangga, membanggakan kehebatan ilmu gaib mereka masing. Masing yang dapat merobohkan musuh begitu gampang. Tetapi kebanggaan mereka berubah menjadi kejut yang luar biasa ketika mereka melihat Toh Tong Peng dan Tian Gai melompat kabur dengan segar bugar, Bahkan Oh Tong Peng sambil menarik tangan Kang Liong yang masih disangkanya kawan seperjuangan sambil berseru, Ayo Tuan Kang, jangan berlama-lama di sini. Sesungguhnya Kang Liong sendiri belum hilang kagetnya, dan sekarang ia pontang panting di seret Oh Tong Peng. Sejenak setelah kagetnya hilang, Hang Pei Oke menjadi gusar. Keparat, Rupanya anjing-anjing mancu itu punya suatu pegangan yang bisa untuk menangkal tiupan udara dinginku. Tetapi sekarang mereka akan melihat ilmuku yang lebih tinggi. Lalu Hang Pai Oke mengeluarkan selembar kertas jimat berwarna kuning dari balik bajunya. Kertas itu dijepit dengan jari telunjuk dan tengah dan ketika dikibarkan maka menyala dengan sendirinya dan dalam sekejap menjadi abu. Abunya lalu dihamburkan ke langit yang kelam. Menyusul Hang Pai Oke okay keluarkan sehelai bendera segitiga kecil, yang dikibar-kibarkan. nyai di atas kepala sambil mulutnya berkomat kamit membaca mantra. Tiba-tiba halilintar meledak keras sekali dan begitu dekat dengan permukaan tanah, sampai orang-orang peklian HWS sendiri pun banyak yang kaget. Menyusul munculnya seekor naga terbang bersisik hitam dari antara mega-mega yang langsung menerkam ke arah Oh Tong Peng bertiga bersama Tiam Ge dan Kang Leong yang mereka selamatkan. Orang-orang di arena pertempuran ternganga kaget, termasuk orang-orang peklian HWS sendiri. Maklum, tiba-tiba saat itu mereka melihat makhluk yang adanya hanya dalam dongeng atau dalam lukisan-lukisan, namun belum pernah ada yang melihat naga sesungguhnya paling-paling ular besar. Namun kali ini mereka sungguh-sungguh melihatnya, bentuknya persis seperti dalam lukisan-lukisan, sisiknya hitam kehijauan seperti tembaga berkarat. Dan hewan dongeng itu menerkam dengan suara gemuruh ke arah Otong oh Pengbertiga. Nampaknya naga itu takkan memandang bulu dalam menghadapi lawannya, tidak peduli Kang Liong yang adalah kawan sendiri. Tetapi kuku-kuku naga itu tiba-tiba tertahan gerakannya. Sinaga mengangkat kepalanya dan seolah-olah memandang sesuatu yang besar di depannya. Naga itu bergeliatan hebat, seperti sangat marah namun tidak dapat maju lagi biarpun seujung rambut. Dan yang tidak diperhitungkan Noe Hang Pei Oke okay pun terjadilah, naga itu berbalik dan menghilang di langit. Nampaknya sangat ketakutan terhadap sesuatu. Hang Pei Oke okay kaget sekali. Ilmu gaib andalannya tercerai berai tanpa diketahui alasannya. Sebenarnya Oh Tong Peng dan Tiam Gai sendiri pun heran, sejak mereka bebas otomatis dari serangan gaib Hang Pai Oke dan Tai Yew Tat tadi, dan kini naga siluman dari dunia sukma itu pun tiba-tiba lari ketakutan tanpa terlihat apa yang membuatnya takut. Tetapi Oh Tong Peng dan Tiam Ge tidak mengendorkan langkah mereka, dan mereka terus saja berlari meninggalkan tempat itu sambil menggandeng Kang Liong. Mereka keluar dari halaman penjara itu, mereka lari di lorong-lorong, dan akhirnya tiba di sebuah tempat di mana tak seorang pun anggota peklian Hwee bertopeng yang nampak. Jalanan-jalanan kelihatan sepi, tak nampak penduduk satu pun di jalanan. Semua penduduk bersembunyi dalam rumah, sebab langit yang hitam serta halilintar dan angin itu tidak hanya di atas gedung penjara, melainkan juga di atas seluruh kota Lemkoan. Gila orang-orang peklian Hwe itu, ternyata mereka benar-benar menyiapkan serangan sehebat ini gerut tu oh tong peng. Chuan Kang, benar tidak kata-kataku? Kang Liong sendiri sebenarnya heran, bagaimana kedua anjing mancu ini seolah bisa kebal terhadap serangan-serangan gaib peklian HWE, bahkan yang dilancarkan oleh Hang Pei Oke yang lebih ampuh dari yang paling ampuh di antara tokoh-tokoh peklian HWE Lemkoan. Namun Kang Liong mengangguk saja ketika ditanyai demikian, bahkan ia pura-pura ikut mengutuk peklian HWE, ini sudah perang sihir. Senjata-senjata kasar macam golok dan tombak sudah tidak berguna lagi. Ternyata benar kata-kata Li Uyok, sambung Tiam Gai. Benar, kita terlalu meremahkan peringatannya, kata Oh Tong Peng. Kang Liong yang mendengarnya jadi tertarik dan ingin tahu siapa Liu Uyok itu. Chuan oh, siapakah Li Uyok itu? Oh Tong Peng ragu-ragu sejenak untuk membuka rahasia Liu Uyok kepada Kang Liong yang belum lama dikenalnya. Tetapi melihat gigihnya tadi Kang Liong mempertaruhkan nyawa demi rakyat Lemkoan, maka Oh Tong Peng pun menganggap Kang Liong cukup pantas untuk dianggap teman, dan seorang teman patut diberitahu apa adanya. Sahut Oh Tong Peng, saudara Liu ini adalah orang yang baru saja bergabung dengan kami. Dia orang yang memiliki naluri amat tajam, dialah yang sudah memperingatkan kami untuk bahaya tadi, namun kami tidak menghiraukannya. Ia diusulkan oleh Jenderal Wan Lui sendiri karena konon punya bakat aneh, semua ilmu gaib kontan runtuh di depannya, bahkan kalau ia hanya mengucapkan sepatah kata. Diam-diam Kang Liong mencatat baik-baik ini dalam hatinya, sambil membatin, hem, kiranya anjing-anjing mancu ini juga membawa seorang ahli ilmu gaib untuk menopang operasi mereka timbul niat Kang Liong untuk lebih jauh mengorek keterangan dari mulut kedua anjing. Mancu itu tentang Liu Uyok. Siapa tahu bisa mendapat keterangan tentang kelemahan-kelemahan si ahli sihir, demikian sangka Kang Liong, Liu Uyok ini. Namun belum sampai pertanyaan pancingannya keluar, tiba-tiba matu Kang Liong terbelalak. Ketakutan menatap ke sebelahnya Oh Tong Peng dan Tiam Gai, kemudian Kang Liong membalikan tubuh dengan cepat dan lari pontang panting. Oh Tong Peng dan Tiam Gai sama-sama kaget melihat kelakuan si hakim yang demikian di luar dugaan. Mereka berteriak, Chuan Kang! Chuan Kang! Namun Kang Liong sudah lenyap di ujung jalan sana, sama sekali tidak menggubris seruan kedua agen kerajaan itu. Oh Tong Peng dan Tiam Gai berdiri terheran-heran, saling mengangkat pundak tanda ketidaktahuan. Aneh, kenapa dia? Sebelum lari, dia seperti menatap ketakutan ke arah kita. Apakah ada yang menakutkan pada diri kita? Wajah kita? Oh Tong Peng dan Tiam Ge saling memeriksa, kalau-kalau ada yang menakutkan pada diri mereka, yang memikin Kang Liong tunggang langgang. Ternyata mereka beres-beres saja. Kepala mereka tetap masing-masing satu dan tidak menjadi tiga, mulut mereka tidak keluar taringnya, lidah mereka tidak meleler panjang sampai ke tanah. Aneh, jadi apa yang membuat Kang Liong tiba-tiba kabur ketakutan? Mungkin bukan sesuatu yang pada diri kita, tetapi di sekitar kita. Mereka mulai memeriksa sekitar mereka dan tetap saja tidak menemukan sesuatu yang pantas untuk ditakuti. Singkatnya mereka benar-benar tidak menemukan alasan kenapa Kang Liong sampai kabur ketakutan tadi. Mungkin karena hatinya masih tegang oleh peristiwa di gedung penjara tadi. Terlalu tegang, dan orang yang urat syarafnya tegang memang bisa saja membayangkan suatu yang sebenarnya tidak ada namun bagi dia dianggapnya benar-benar ada. Ya, mungkin begitu. Demikianlah, karena kesimpulan yang pasti belum diperoleh, maka terpaksa hanya main kira-kira saja. Mereka kemudian berjalan pulang kembali ke pinggiran kota, tempat persembunyian mereka. Langit masih gelap, halilintar masih menyambar-nyambar dan angin masih bertiup kencang dan dingin mengangkat debu dan ranting-ranting kering. Seluruh kota Lemkoan masih berkerut ketakutan terhadap gejala-gejala alam yang aneh, yang munculnya tidak keruan ujung pangkalnya itu. Di reruntuhan bangunan Eropa di pinggiran kota itu, Liu Yok menggeliat bangkit dari tidurnya yang nyenyak. Begitu bangkit, ia mengerutkan alisnya karena cuaca yang gelap, angin dingin yang kencang, dan suara halilintar yang menyambar-nyambar. Meski di pinggiran kota itu tidak sedahsyat di tengah-tengah kota, "Apa aku tidak tidur sepanjang hari dan sekarang sudah malam?" tanya Liu Yok sambil menggosok-gosok matanya. "Belum?" bahkan tengah hari saja belum kenapa begini gelap entahlah beberapa waktu yang lalu sinar matahari tiba-tiba menghilang lenyap dikerudungi awan hitam lalu angin dan halilintar mengamuk Liu Yoke menggeliat sehingga pinggangnya berbunyi kemeretak lalu dengan langkah lamban yang enggan ia ke jendela berdiri di jendela dan memandang keluar jendela bajunya dan rambutnya berkibar-kibar di terpa angin yang dingin Lalu berkatalah Li Uyok, "Wah, tidak beres ini." Di ujung kata-katanya, angin pun tiba-tiba berangsur-angsur reda, langit yang semula hitam tiba-tiba menjadi cerah kembali sebab terbawa angin ke arah lain dan halilintar-halilintar pun berhenti bersipongah dengan suaranya yang dahsyat. Tadi begitu mendadak gejala alam itu muncul dan sekarang begitu mendadak pula perginya. Langit tiba-tiba menjadi cerah kembali dan matahari yang berseri muncul kembali. Kui Lem tercengang melihat itu semua, dan ia hanya bisa mendukung perkataan Liu Yok tadi, ya, guntur dan angin itu datangnya mendadak, perginya juga mendadak, memang kelihatannya tidak beres. Tetapi sekarang sudah beres, sahut Liu Yok sambil duduk di lantai, lalu mulai memeriksa tubuh Cutong Liang. Ternyata tidak basah celananya, menandakan kalau ia tidak ngompol atau berak dalam celana selama Li Uyok tidur tadi. Pakaian yang dipakainya juga masih yang tadi. Masih terheran-heran oleh keganjilan-keganjilan alam tadi, kembali Kui Tek Lam cuma bisa membro. Ya, kalau sekarang memang sudah beres. Tadi selama aku tidur, apakah Saudara Chu tidak merepotkan Saudara Kui li Uyok menanyakan momongannya? Tidak. Ya begitu itu terus. Berbaring tak bergerak-gerak, Matt melotot kosong seperti tak melihat apa-apa yang di hadapan matanya. Saudara Liu, kapan kau mulai mengobatinya sehingga sembuh? Aku sedang mengobatinya sekarang. Kali ini Kui Tek Lam heran melebihi keheranannya terhadap gejala-gejala alam tadi. Yang ia lihat, Liu Yu hanyalah sekedar membersihkan tubuh Cutong Liang, mengganti pakaiannya. Mencuci pakaiannya, menyuapi makan dan minum, memang terlihat betapa pekerjaan itu membutuhkan kesabaran dan ketelitian luas biasa. Misalnya, waktu memberi makan itu karena mulut si pasien sama sekali tidak bergerak, maka haruslah Liu Yong yang membuka mulut, cutong liang, dengan menekan, menyuapkan makanan yang sudah dilembutkan, lalu mendorongnya dengan air. Lebih sulit dari menyuapi bayi. Sebab mulut bayi paling tidak bisa bergerak menanggapi makanan yang masuk ke mulutnya, memang dibutuhkan kesabaran luar biasa untuk merawat cutong liang. Namun, belum dilihatnya Liu Yoke melakukan pengobatan apa-apa, hanya merawat dengan sangat sabar. Bagaimana Liu Yoke berani berkata bahwa ia sedang mengobati cutong liang? Model pengobatan macam apa ini? Saudara Liu nampaknya tidak memberi obat atau melakukan upaya lain untuk menyembuhkan Saudara Chu. Saudara Liu memang merawat dengan baik dan telaten sekali, tetapi kapan sembuhnya Saudara Chu kalau setiap hari hanya dibersihkan tubuhnya, diganti pakaiannya, disuapi, diminumi, diselimuti? Itu namanya sekedar dirawat, bukan disembuhkan. Saudara Chu akan sembuh hanya dengan Penyakit saudara Chu bukan di tubuhnya, melainkan karena batinnya kemasukan kekuatan-kekuatan dari luar. Barangkali sukma-sukma gentayangan kiriman orang-orang peklian HWE. Kuitek Lem mengangguk-angguk, katanya dalam hati, kata-kata Liu ini cukup masuk akal. Coba kutanyai dia terus, barangkali aku bisa mendapat sesuatu pengetahuan yang berguna bagiku. Tanya Kuitek Lem, Carol mengobatinya. Ada kekuatan yang jahat dan yang baik di alam semesta ini. Manusia bisa menjadi saluran dari kedua kekuatan itu, terserah mana yang mau dia pilih. Kekuatan yang jahat kelihatannya saja bisa memberi kekuatan, kekayaan, jodoh, pangkat, dan sebagainya, tetapi sebenarnya adalah belenggu besar untuk raga dan sukma penganutnya. Sedang kekuatan yang baik disediakan untuk kesejahteraan manusia. Kui Tek Lem mengangguk-angguk dan menjawab sok mengerti, ya, ya, aku mengerti. Maksud saudara Liu, ada sihir hitam, ada sihir putih, begitu? Semua sihir adalah hitam, lo. Kok? Oh, tanda petik. Ya, saudara Kui. Yang dikatakan sihir putih itu adalah perangkap jahat, dan tujuannya tidak lain adalah menyesatkan orang-orang dari penyembahan yang benar terhadap Sang Maha Pencipta. Tetapi, kenapa banyak orang tertolong dengan sihir putih? Namanya juga perangkap, tentu harus menggunakan umpan yang disenangi oleh calon korbannya. Kalau kita memancing ikan, tentu saja harus memakai umpan cacing yang disenangi ikan atau umpan-umpan lain yang disenangi ikan. Kita takkan mendapat ikan seekor pun kalau kita gantungkan batu di ujung tali pancing. Kui Tek Lem termangu-mangu, dan Li meneruskan kata-katanya, kekuatan-kekuatan di alam semesta tadi, memasuki kehidupan manusia melalui manusia itu sendiri. Ada yang masuk melalui kemarahan, misalnya kutukan seorang dukun entah dibayar orang entah untuk keperluan si dukun sendiri. Kemarahan dan kebencian bisa menjadi pintu masuk yang memberi kesempatan kekuatan-kekuatan jahat masuk dalam kehidupan seseorang, Bahkan bisa dikirim kepada orang lain melalui kutukan, atau teluh, atau ramalan buruk, atau ramalan yang kelihatan baik, padahal merupakan jalan bagi kekuatan-kekuatan jahat. Itukah yang dialami Saudara Chu? Mungkin saja sehari sebelum mengalami musibah ini, Saudara Chu memeriksakan garis-garis wajahnya kepada seorang ahli nujum untuk ditebak masa depannya. Dia membukakan pintu bagi kekuatan-kekuatan jahat. Kui Tek Lem sendiri teringat upacara-upacara yang dilakukannya ketika dia pura-pura masuk menjadi anggota peklian HWE. Namun ia tidak katakan itu di depan Liu Uyok. Lalu kekuatan yang baik, yang kata saudara Liu disediakan untuk kesejahteraan manusia itu? Lawan dari kebencian dan kemarahan itu apa kasih sayang, belas kasihan, memaafkan lahir batin. Nah, saudara Kui, Itulah yang sedang kulakukan. Kalau kemarahan dan kebencian menjadi saluran kekuatan kekuatan jahat untuk memasuki kehidupan manusia, maka belas kasihan dan lain-lainnya itu pun adalah saluran untuk kekuatan penyembuhan, kesejahteraan, dan lain-lain yang semuanya sejati, bukan tiruan, karena berasal dari sumber yang sejati. Jelasnya, yang sedang saudara lakukan atas saudara cu ini merendam jiwa dan raga saudara Chu dalam suasana belas kasihan sejati, suasana yang paling dibenci oleh kekuatan-kekuatan jahat. Kuitek lem berpikir, secara teori memang gampang dibicarakan. Tapi apa benar Chu Tong Liang bisa seminggu hanya dengan dirawat baik seperti itu? Tentu saja kata-kata itu tidak diucapkan di hadapan Li Uyok. Malah Kuitek lem bertanya, kalau orang macam aku, Apakah bisa mempelajari ilmu macam kepunyaan saudara Liu itu? Kalau manusia ada di tempat yang semestinya, sesuai dengan kehendak Tuhan yang maha kuasa, maka tanpa belajar apa-apapun dia otomatis menjadi penyalur dari tenaga kehidupan dari yang maha kuasa. Manusia sejati bisa dibilang adalah ranting yang menempel pada batang pohon kehidupan yaitu yang maha kuasa. Begitulah gambarannya, saudara Kui. Aku mengerti, Saudara Liu, tetapi kubayangkan alangkah sulitnya menemukan tempat yang semestinya itu, tempat seng ranting menempel dengan batang pokoknya. Tentunya harus memperbanyak doa, perbuatan baik, penyiksaan diri untuk menyucikan pikiran dan bukan cuma sulit, Saudara Gui, bahkan mustahil. Juga seandainya upaya-upaya keagamaan yang Saudara anut itu dilakukan semua tetapi, kalau mustahil, kenapa saudara Liu? Karena tempat yang semestinya itu sebenarnya sudah didekatkan kepada kita, dan kita tidak perlu berupaya sia-sia lagi, melainkan tinggal menerimanya dengan ucapan syukur. Dengan kata lain, kalau berupaya, malah ketemu jalan buntu. Begitu, saudara Liu, betul. Kenapa bisa begitu? Karena untuk bisa mendapatkan tempatnya kembali manusia itu harus mengalami pemulihan kodrat aslinya. Kodrat aslinya di mana manusia adalah bagian dari diri pribadi yang maha kuasa sendiri, karena dalam manusia ada rohnya, nafas kehidupannya, meskipun itu ditempatkan di wadah tanah liat yang disebut tubuh ini. Bukan mulanya manusia itu serupa dengan dia, meskipun tidak setingkat. Serupa tidak setingkat, Kuitek Lem berkomat kamit sendirian. Kalau begitu, yang Maha Kuasa itu seperti kita salah terbalik. Kita seperti Yang Maha Kuasa dalam ukuran yang jauh lebih kecil, makanya manusia ini diberi tugas untuk mengelola bumi dan seisinya mewakili Dia. Kalau begitu, kenapa saudara Liuta dikatakan begitu sulit? Bahkan mustahil manusia mendapatkan kembali tempatnya seperti ranting yang menempel di pokok batangnya. Karena kodrat mulia yang begitu hebat itu pernah dicampakkan sendiri oleh manusia dalam kehendak bebasnya, yaitu ketika manusia dengan sadar melangkahi larangannya terpancing ambisinya untuk menjadi setingkat dengan Yang Maha Kuasa. Itulah saatnya kodrat mulianya, kodrat Sukmawi, terlepas darinya, dan ia jatuh dalam kodrat-kodrat ragawi yang penuh kelemahan dan kegagalan. Seng Ranting telah melepaskan dirinya sendiri dari Seng Maha Kehidupan dan makin kering karena tidak beroleh zat kekekalan lagi darinya. Untuk bisa kembali ke tempatnya, harus ada pemulihan kodrat, kembali dari kehinaan ke kemuliaan, kembali dari kodrat ragawi ke kodrat sukmawi. Dan inilah yang mustahil tanpa pertolongan dari atas. Jadi segala perbuatan baik itu tidak berguna? Tidak berguna kalau itu dijadikan alat untuk menggapai kembali tempat sejatinya yang asli, tetapi sangat berguna kalau manusia sudah menemukan tempatnya kembali menempel pada pohon kehidupan. Itu perbuatan baiknya menjadi saluran dari berkatnya bagi umat manusia. Wajah kuitek lem jadi murung mendengarnya. Kebanggaannya sebagai seorang yang dalam hidupnya sudah menetapkan tekat untuk jadi orang sebaik-baiknya dan berguna bagi orang banyak terpukul. Kebaikannya yang banyak itu ternyata, menurut ajaran yang dianut Liu Yoke, belum apa-apa, belum cukup banyak untuk disebut manusia sejati di hadapan Yang Maha Kuasa, padahal di hadapan manusia sudah cukup terpuji. Liu Yoke tersenyum, lalu berkata, Saudaraku, merasa tak berpengharapan? Ya, karena kebaikanku dianggap sia-sia. Aku emoh jadi penganut ajaran yang dianut saudara Liu. Sebetulnya bagus, kalau saudaraku sudah kehilangan harapan terhadap upaya-upaya diri sendiri. Kehilangan harapan kok bagus? Apanya yang bagus? Kitab suci yang kuyakini berkata, terkutuklah manusia yang mengandalkan manusia. Termasuk mengandalkan diri sendiri. Coba tunjukkan jalan keluarnya, Saudara Liu. Kan sudah ku bilang tadi. Yang mana? Saudara kui tidak usaha berupaya, tinggal menerima, maka Benihlahi akan masuk dalam jiwa Saudara dan mulai mengerjakan kuadrat itu. Pemulihan kuadrat bukan urusan kita, itu urusan Yang Maha Kuasa, dan kita tinggal meminta dan kemudian percaya sudah menerimanya. Kui Tek Lem tercengang. Begitu mudah? Ya, saking mudahnya sehingga banyak orang tidak percaya karena sudah terlanjur berpikir bahwa jalan untuk menjumpai yang Maha Kuasa itu harus sulit, mentaati seribu satu pantangan, menyiksa diri, dan sebagainya. Kui Lem harus jujur kepada dirinya sendiri bahwa dia pun merasa jalan yang dikatakan Liuyok itu terlalu mudah. Bagi orang seperti Kui Tek terasa tidak menantang. Saudara Kui agaknya kurang mempercayai apa yang aku katakan suara Liu Yuk bernada wajar saja, tanpa menunjukkan rasa kecewa atau marah atau menekan. Perlu waktu untuk merenungkannya, Kui Tek Lem tidak menjawab tegas, hanya berkelit. Liu Yuk pun tidak berkata lagi, cuma berpikir dalam hatinya, Kebanyakan orang memang merasa bangga kalau bisa melakukan sesuatu yang tidak dapat dijalani oleh orang lain, termasuk di bidang keagamaan. Sedangkan sesuatu yang mudah, apalagi cuma-cuma yang bisa dilakukan oleh semua orang terasa kurang memberi kebanggaan. Sementara di luar terdengar suara langkah-langkah kaki mendekat. Kui Lem segera bersiaga, sedangkan Liu Yok tetap bersikap tenang-tenang saja. Kemudian Kuitek Lam pun mengendorkan sikapnya setelah melihat yang datang adalah Oh Tong Peng dan Tiam Gai. Bagaimana, kakak Oh sambut Kuitek Lam? Berhasil menemui tawanan itu dan mendapat keterangan daripadanya. Oh Tong Peng menjatuhkan diri duduk di lantai sambil taleng-geleng kepala, wah, kacau semuanya. Kenapa kacau? Dengan singkat lalu Oh Tong Peng menceritakan apa yang terjadi di gedung penjara Lemkoan tentang peklian HWE yang secara besar-besaran bukan cuma mengerahkan anggotanya, tetapi juga kekuatan gaibnya. Jadi kami belum sempat menanyai tawanan itu, tahu-tahu sudah terjadi kekacauan. Maka kalau kami berdua bisa lolos saja, itu sudah untung, demikian Oh Tong Peng mengakhiri keterangannya. Selama ketiga perwirasan di istana itu saling berbincang tentang kegagalan mereka, mereka sungkan memandang ke arah Li Uyok Dalam hati mereka ada perasaan malu sendiri Karena tadi sebelum berangkat mereka sudah diperingatkan oleh Li Uyok Namun mereka mengandalkan care berpikir dan perhitungan mereka sendiri dan tidak menggubris Li Uyok Tetapi Liu Uyok sendiri kelihatannya tidak bersikap menyalah-nyalahkan Ia lebih sibuk mengurus Cu Tong liang yang ngompol lagi dan harus dibersihkan tubuhnya Dicuci pakaiannya dan diberi pakaian yang bersih. Sekarang, apa rencana kita selanjutnya? Tanya Tiam gai kepada Oh Tong Peng. Oh Tong Peng berpikir sebentar, kemudian berkata, kita harus benar-benar melindungi Kang Liong. Dialah satu-satunya orang Lem yang bisa diharapkan, mencintai rakyat, dan dialah sekarang yang mungkin diincar orang peklian HWS sebagai sasaran balas dendam. Sambil berkata, Oh Tong Peng memberanikan diri melirik kepada Liu Yok. Kali ini diam-diam mengharapkan Liu memberi nasihat seperti tadi pagi, dan kalau demikian Oh Tong Peng bertekad akan mempertimbangkan nasihat itu, tidak berani mengabaikan lagi. Tapi untuk minta nasihat terang-terangan ia malu. Ternyata Liu diam saja dan tetap sibuk dengan Cutong Liang, sehingga Oh Tong Peng diam-diam membatin, kurang ajar, Rupanya dia tahu kalau sedang kubutuhkan, lalu jual mahal. Namun, sikap Liu Yoke selanjutnya ternyata tidak sedikit pun menunjukkan sikap orang jual mahal atau merasa sedang dibutuhkan atau sombong. Bahkan, Liu menunjukkan sikap banting harga, harga dirinya melayani dengan teliti semua orang-orang di situ, seperti mengambilkan minum dan sebagainya. Sampai Oh Tong, bertiga merasa sungkan sendiri apalagi kalau mengingat bahwa Liu Yoke ini calon menantu gubernur di Holem. Kuitek Lem dan Tiam Gai kemudian ikut membantu-bantu Liu Uyok, dan setelah selesai semuanya, mereka pun mengobrol ringan. Tetapi Kuitek Lem sudah kapok bicara soal keyakinan yang diyakini Liu Yoke, dan ternyata Liu Yoke juga tidak membicarakan soal itu kalau tidak dipancing. Kemudian Oh Tong Peng pergi lagi, Kali ini sendirian, tidak mau ditemani. Katanya, ia ingin mengawasi keselamatan Kang Long dari kejauhan. Malam itu, waktu semua orang sudah tidur, Liu Yoke justru belum tidur. Ia duduk di dekat tubuh Chu Tong Liang yang bagaikan boneka besar itu. Hati Liu Yoke dipenuhi rasa belas kasihan yang meluap ke sinar matanya, menatap tubuh Chu Tong Liang. Namun rasa ibanya bukanlah rasa iba yang cengeng dalam keputus asaan, melainkan bercampur harapan dari hati yang teguh dan percaya bahwa semuanya akan bisa diatasi. Cutong Liang tidak berhadapan dengan Liu Uyok, melainkan menyamping, dengan demikian Liu Uyok tidak dapat melihat metu Tong Liang. Seandainya Liu bisa melihat metu Tong Liang. Sebab metu Tong Liang yang biasanya kosong hampa tanpa ekspresi, tiba-tiba sekarang berkilat-kilat. Berkilat-kilat marah, benci, dan putus harapan seperti orang yang menjelang saat kekalahan dan kehancurannya. Sementara Liu Yuk merasa pelupuk matanya mulai memberat dan dia mulai tertidur dengan punggung menyandar dinding dan kepala miring ke samping. Dengan cepat Liu Yuk beralih ke alam yang lain dari alam benda yang dilihatnya sehari-hari. Ia melihat Chu Tong Liang sedang diseret oleh beberapa orang berwajah kejam, diseret masuk sebuah benteng yang tinggi. Chu Tong Liang meronta-ronta, berteriak-teriak, namun orang-orang yang menyeretnya tidak menggubrisnya. Liu Yok tidak bisa menolong Chu Tong Liang sebab jaraknya terlalu jauh, namun Liu Yok berlari. Mengejarnya juga. Dan dilihatnya Cutong Liang sudah masuk ke dalam benteng kokoh kuat itu bersama penangkap-penangkapnya, lalu pintu gerbang yang dilewati itu pun ditutup kembali sebelum Li Uyok sempat mendekatinya. Pintu kayu yang tebal berlapis besi, bukan main kokohnya. Dan dari balik pintu itu suara Cutong Liang yang minta tolong masih terdengar, makin lama makin sayut-sayut dan akhirnya tak terdengar pula. Liu Yok menggedor-gedor pintu tebal itu, namun tak bergeming sedikit pun. Berteriak-teriak dan tidak ada jawaban sedikit pun. Ia marah dan menendang pintu itu. Ia berlari mengelilingi benteng itu dan berusaha menemukan pintu yang lain, tetapi tidak ada, pintunya ya hanya satu dan itulah pintu besi yang kokoh tadi. Kemarahan Liu Yok bertambah-tambah, ia menendang-nendang dan berteriak-teriak. Makin ia marah, tembok benteng itu rasanya tumbuh kian tinggi, dan kian tinggi temboknya kian marah. Liuyok kian marah, liuyok kian tinggi temboknya kian tinggi temboknya kian marah. Liuyok sampai kuiteklem membangunkannya dari tidurnya. Saudara Liu, kau bermimpi hebat, rupanya kau berteriak-teriak dan menendang-nendang, kata kuiteklem. Sementara Tiam Gai juga ikut terbangun. Sedangkan Oh Tong Peng belum kembali meskipun saat itu sudah larut malam. Li Uyok bungkam, menenangkan debar jantungnya dengan menarik dan menghembuskan napas beberapa kali. Lalu ia berkata, tidak apa-apa. Terima kasih, saudara Kui. Kui Tek Lam yang sudah mengalami sendiri bahwa mimpi Li Uyok sering ada nilainya, dan kebetulan malam itu Kui Tek Lem dan Tiam Ge sama-sama sedang gelisah menantikan Oh Tong Peng yang belum pulang-pulang, timbul niat Kui Tek Lem untuk menanyakan mimpi Li Uyok. Saudara Liu, kau bermimpi apa? Apakah saudara Kui ingin mengetahuinya apakah? Saudara Liu mendapat firasat. Tentang. Kakak Oh? Tidak. Melainkan tentang saudara Chu, maukah saudara Liu menceritakannya? Dengan singkat Liu Yuk menceritakannya dan Kui Teq Yam berdebar-debar mendengarnya. Sementara Tiam Gai masih acuh tak acuh saja, dalam hatinya menggerutu, "Mengapa dengan Kui lem Lam ini? Kenapa ya tiba-tiba saja begitu berminat dengan urusan mimpi? Mengganggu orang tidur saja." Sementara Kui lem Lam melirik ke tubuh Chu Liang yang tergolek beku dan berkata dengan cemas, "Apakah itu artinya?" Saudara Chu takkan tertolong dari keadaannya sekarang? Bukannya menjawab, Li Uyok malah menyandarkan punggungnya kembali ke dinding dan berkata kepada Kui Tek Lem, silakan tidur kembali, saudara Kui. Beri waktu aku untuk merenungkan kesalahanku. Lo, aku tidak tanya soal kesalahan saudara Li Uyuk. Aku tanya apakah saudara Chu Tong Liang ada harapan tertolong atau tidak? Tertolong atau tidaknya saudara Chu, tergantung dari carry yang kugunakan benar atau salah. Dan baru saja aku menggunakan cara yang salah. Kemarahan. Harusnya belas kasihan. Jadi, dengan kemarahan dan kebencian, aku jatuh ke wilayah kekuasaan musuhku. Dengan belas kasihan, aku mengurung dan melemahkan lawanku. Kui Tek Lem ini makin lama bergaul dengan Li Uyok, sedikit demi sedikit makin mengerti jalan pikiran Li Uyok yang aneh, meskipun tidak berarti Kuiteklem mau mengikutinya. Mendengar omongan Li Uyok yang terakhir ini, Kuiteklem tahu bahwa yang dimaksud musuh dan wilayah musuh serta kata kerja mengurung dan melemahkan itu semuanya ada di alamangan-angan, bukan alam kasar yang terindra dengan panca Indra jasmania. Dulu Kuiteklem menganggap alamangan-angan ini tidak banyak artinya, tetapi beberapa pengalaman yang dialaminya bersama Li Uyok, Baik di dalam mimpi ketika ia mimpi ditolong Liuyok uyok dan teman-liu waktu dikeroyok, makhluk-makhluk berwajah seperti topeng, baik pengalamannya bersama Liuyok di alam kasar, membuat kuiteklem tidak lagi sepenuhnya percaya, tetapi juga sudah tidak berani lagi tidak percaya sama sekali. Setengah percaya, setengah tidak, tanyanya tadi, saudara liu sudah marah, sudah menggunakan kera yang salah menurut saudara liu sendiri. Jadi Cutong Liang tidak tertolong, sambil masih bersandar dinding, Liu Yong memejamkan matanya dan berkata, kesalahan itu bisa diperbaiki. Karena itu berilah kesempatan, aku akan mengurung benteng itu dengan belas kasihan. Banjir belas kasihan. Saudara Kui, silakan tidur. Aku juga mau tidur. Kui Teklem menarik napas, lalu dia pun membaringkan tubuhnya miring di lantai. Namun, ia tidak benar-benar tidur. Ia cuma pura-pura tidur, dan matanya masih bisa mengintip apa yang dilakukan Liuyok. Dilihatnya mulut Liuyok bergerak-gerak seperti membisikkan sesuatu yang kuping tajam. lem tak mampu menangkapnya, dan dilihatnya dua jalur air bening mulai mengalir turun dari sepasang meter. Liuyok ia menangis dalam tidurnya, desis lem dalam hati. Tiba-tiba, secara aneh. Ruangan itu dipenuhi suasana belas kasihan sehingga Kuitek Lem sendiri kaget ketika merasakan matanya jadi basah. Buru-buru ia mengusap matanya, hampir-hampir tak percaya melihat jari-jari tangannya yang digunakan untuk mengusap itu basah air mata, air mata yang jarang sekali diteteskannya. Namun sejak dilemkoan, sudah beberapa kali ia teteskan air mata. Waktu anak-anak In -anak Inhwe memeluk dan menangis di dadanya sambil melaporkan kematian ayah mereka. Waktu mendengar berita bahwa Pang yang jadi gila sungguhan, ia juga menangis. Namun untuk kedua peristiwa itu, ada alasannya. Sekarang, menangis untuk Cutong Liang? Beberapa hari sudah Kuitek Lem menghadapi sahabatnya itu, sedihnya memang sedih, ibanya memang iba, tetapi tidak sampai menangis sebab jiwanya sudah lebih dulu tergembleng oleh peristiwa-peristiwa emosional sebelumnya. Atau ia menangis hanya karena melihat Liu Yoke menangis. Buru-buru ia menghapus air matanya sambil dengan khawatir menoleh ke arah Tiam Gai. Khawatir kalau Tiam Gai mengetahui ia menangis, ia khawatir dikira cengeng. Perwira istana pilihan kok cengeng. Dilihatnya Tiam Gai tidur dengan tubuh miring di lantai, pulas sekali, dan air matanya mengalir, menetes-netes ke lantai, ingusnya juga keluar sendiri. Hanya saja karena Tiam Gai sedang dalam keadaan tidak sadar, sedang tidur teramat pulas, maka ia tidak repot-repot menghapus air mata seperti Kuitek Lam. Kuitek Lam jadi haran. Perasaan belas kasihan yang tiba-tiba saja dengan kuat menyelubungi tempat itu, benar-benar tidak dapat dijelaskan. Agak mirip dengan suasana kemarahan dan kebencian, apabila orang-orang peklian HWM membaca mantranya. Tetapi ini adalah belas kasihan. Di alam lain, Liu York sedang berdiri di atas sebuah bukit sambil dengan air matanya yang bercucuran menatap benteng tempat disekapnya Cutong Liang. Di kaki bukit tempatnya berdiri, tiba-tiba terlibat aliran air jernih yang bergerak lembut ke arah benteng itu. Aliran air itu tidak kelihatan berbahaya, rasanya anak-anak kecil pun dapat bermain-main di sungai itu tanpa dicemaskan orang tuanya. Tetapi ketika air yang jernih dan mengalir lembut itu mulai menyentuh kaki dinding benteng yang dahsyat itu, bumi terasa bergetar. Dinding benteng yang amat kokoh dengan batu-batu besarnya yang terkat kuat itu pun bergetar. Pintunya bagaikan diguncang-guncang. Untuk semen-semen perekatnya rontok segumpal kecil demi segumpal kecil ke bumi Dan beberapa batu mulai hendak lepas dari pasangannya Padahal aliran air sungai itu tidak bergelora, tidak menggelegak, tidak deras Tetapi seluruh benteng itu terguncang seluruhnya Di atas benteng terdengar seorang berteriak dengan suaranya yang seram, bangsat Apa yang kau lakukan di situ? Yang diteriakinya adalah liuyok Liu tetap berdiri di bukit, tidak menjawab. Belas kasihannya terhadap Chu Tong Li yang terus meluap dari hatinya, dan aliran air di bawah bukit itu seakan dikomando oleh gerak hati atau naik turunnya rasa belas kasihan Liu Apabila rasa belas kasihannya menghebat, makin hebat pula guncangan benteng itu akibat sentuhan lembut air jernih itu. Kalau rasa belas kasihannya menurun, menurun pula guncangannya. Tetapi belas kasihan Liu Yu terus mengalir tanpa habis. Takkan habis sebab sumbernya adalah sumber maha sumber. Liu Yu hanya berfungsi sebagai penyalur, bukan sumber itu sendiri. Ia hanya ranting yang menempel di pokok batangnya dan menyerap serta menyalurkan segala sesuatu yang dimiliki pokok batang itu. Orang yang berdiri di atas benteng yang sedang berguguran sedikit demi sedikit itu, semakin jelas di Matthew York, seorang perempuan rupanya. Dan seperti seorang putri bangsawan dari negeri-negeri gurun pasir di sebelah barat, pakaiannya yang indah berwarna serba merah tua. Pada pakaiannya tersulam lambang-lambang rasi bintang yang sering terlihat di tempat praktek ahli-ahli nujum. Wajah perempuan itu cantik, tetapi rias mukanya tebal dan didominasi warna ungu dan merah tua, sehingga bukan menambah kecantikannya, tetapi membuatnya seram. Dengan suaranya yang serak, perempuan itu berteriak ke arah liuyok sambil terhuyung-huyung di atas bentengnya yang bergoncang makin keras, Hi, manusia ina! Apa maumu? Sementara itu, di alam kasar, Kuitek lem masih sibuk berurusan dengan air metu dan ingusnya yang tak berhenti mengalir karena kuatnya rasa belas kasihan yang menyusupi jantungnya. Namun Kuiteklem terkejut waktu tiba-tiba mendengar dari mulut cutong liang keluar suara serak seorang perempuan, manusia ina. Apa maumu? Kuiteklem tertegun. Mulut cutong liang yang berhari-hari keluh sejak kena tenungan orang-orang peklian HWE, bahkan untuk menyuapkan makanan. Saja harus ditekan rahangnya, sekarang tiba-tiba bisa berbicara dan yang keluar bukan suara Cutong Liang sendiri melainkan suara seorang perempuan. Kui Tek bergidik seram. Dalam ketidaktahuannya akan apa yang sedang terjadi di tempat itu, dia sudah mengulur tangannya untuk membangunkan Li Uyok seperti tadi. Namun kali ini tangannya ditahan oleh tangan Tiam Gai. Agaknya Tiam Gai juga terbangun oleh suara perempuan tadi. Sebagai seorang prajurit pilihan, Kuping Tiamge sangat terlatih. Biarpun sedang tidak nyenyak, suara mencurigakan yang selirih apapun pasti akan membangunkannya. Jangan bangunkan Desis Tiamge kepada Kui Tek Lam. Kenapa? Aku tidak bisa menjelaskannya, tetapi firasatku yang terdalam memberitahu aku bahwa sesuatu sedang terjadi dalam proses penyembuhan Saudara Chu. Saudara Tiam, kenapa kau menangis dalam tidurmu? sampai air matu dan ingusmu berleran? Tiam dijadi jadi tersipu-sipu sendiri, secara buru-buru ia menghapus matu dan hidungnya dengan lengan-lengan bajunya secara sembarangan saja. Alangkah malunya, perwira istana ketawan menangis. Tetapi Tiam Gaya heran ketika melihat di wajah Kui Tek Lam juga ada bekas-bekas air matu dan ingus. Saudara Kui, kau juga. Kuakui, ya, tetapi aku tidak tahu kenapa. Keduanya kehabisan kata-kata, sama-sama tidak bisa menerangkan apa yang sedang terjadi. Akhirnya mereka cuma duduk sambil jadi penonton yang baik. Kemudian dari mulut Cutong Liang kembali terdengar suara perempuan itu, hentikan, hentikan, dengar tidak, hentikan. Dan keluarlah serangkaian kata kutukan yang membuat Kui Tek Lem dan Tiam Gai mengkirik. Suasana penuh belas kasihan yang syahdu dan indah tadi, yang mampu membuat laki-laki garang macam kuiteklem dan tiam, gay mencucurkan air mata. Sekarang rasanya disusupi suasana lain yang jahat, menakutkan, dan sangat merusak keindahan. Suasana penuh belas kasihan jadi agak buyar karena bercampur aduk suasana baru yang tidak mengenakan itu. Kuiteklem dan tiam gay merasa tidak senang. Namun mereka benar-benar tidak mampu berbuat apa-apa untuk memulihkan suasana yang tadi. Ini urusannya bukan sekedar menjotos atau adu siasat otak yang menjadi keahlian kedua agen kerajaan itu. Ini urusannya sudah ada di dunia seberang akal yang tak terjangkau oleh Kui Tek Lem dan Tiam Gai. Suasana jahat terasa makin kuat bersamaan dengan ribuan kutuk yang keluar dari mulut Cutong Liang. Kui tek Lem dan Tiam Gai merasa hati mereka seperti ditekan dan diremas oleh tangan-tangan bercakar tajam yang memedihkan, namun mereka tak berdaya apa-apa. Sampai dari mulut Li Uyok yang tengah tidur pulas itu, terdengar suara seperti orang mengigau. Li Uyok bernyanyi lembut dengan bahasa yang tidak jelas. Suasana indah penuh belas kasihan tadi berangsur-angsur pulih, bahkan makin kuat dan makin mendesak dan menghalau suasana yang menekan perasaan tadi. Kui Lem dan Tiam Gai bisa merasakan bagaimana beban mereka dalam perasaan itu dibayarkan, dan mereka mulai bernapas lega. Sementara, kutukan suara perempuan yang keluar dari dalam mulut Cutong Liang itu sekarang berubah menjadi semacam suara mengerang, suara orang yang sangat menderita, diakhiri dengan suara pekikan kekalahan di alam lain, Li Uyok melihat perempuan berpakaian merah tua itu tak dapat lagi berdiri di atas. Bentengnya, benteng yang terus bergoncang makin keras. Perempuan itu terjungkal jatuh ke sebelah dalam benteng sambil memekik putus asa. Pada benteng itu muncul retakan-retakan yang makin memanjang dan bercabang-cabang dan benteng itu benar-benar ambruk. Li Uyok melihat di belakang benteng itu ternyata ada sebuah lembah yang entah berapa luasnya dan jauh di sana kelihatan sebuah bukit dengan benteng lain di atasnya. Ketika tembok benteng yang pertama runtuh, Li Uyok melihat segerombolan makhluk-makhluk ganjil membawa bermacam-macam senjata lari bubar menghindari tembok yang runtuh itu. Makhluk-makhluk itu berlarian menuju bukit di kejauhan. Di sekitar Li Uyok sendiri Tahu, tahu nampak banyak sekali prajurit-prajurit bersenjata lengkap. Masing-masing prajurit itu wajahnya bercahaya indah. Salah satu saja dari setiap prajurit itu, yang mana saja kalau berada di alam kasar, pasti akan menjadi orang-orang paling tampan di dunia. Ini ribuan orang bertampang sama eloknya, sama gagahnya. Kecuali itu tubuh para prajurit itu seperti memancarkan cahaya yang bisa menembus pakaian perang mereka. gerak gerik mereka juga ringan tanpa bobot. sepertinya mereka tidak terbuat dari bahan darah daging tulang seperti manusia, melainkan dari api dan udara. herannya, makhluk makhluk cemerlang itu bersikap hormat kepada Liuyok yang manusia biasa. salah seorang dari prajurit-prajurit itu, agaknya adalah komandan mereka. Melangkah, sigap mendaki lereng bukit untuk mendekati Liu Yoke, lalu memberi hormat dalam sikap gagah kepada Liu Yoke dan berkata, "Kami menunggu penugasan Tuan. Menuruti bisikan hatinya yang terdalam, Liu Yoke berkata, "Kuasai seluruh lembah itu. Bagaimana dengan bukit di kejauhan dengan benteng di atasnya itu? Biarkan dulu." Maka dengan satu gerakan pedang sebagai tanda komando. Prajurit-prajurit itu menyerbu ke depan, gerak mereka ringan dan tangkas, cepatnya melebihi orang-orang berkuda. Mereka seolah-olah tidak berlari, tetapi lebih tepat kalau disebut berhembus. Ya, berhembus, mereka melewati reruntuhan tembok dinding yang pertama dan segera menyerbu ke dalam lembah. Makhluk-makhluk ganjil pengikut Ratu berjubah merah darah tadi mencoba memberi perlawanan. Tetapi perlawanan mereka tidak berarti. Sebagian dari makhluk-makhluk ganjil itu berhasil masuk ke benteng di atas bukit dan buru-buru menutup pintu gerbangnya. Sebagian lagi berhasil ditangkap dan diikat oleh prajurit-prajurit Uyok. dan mereka diseret untuk dikeluarkan dari dalam lembah, keluar dari batas tembok yang runtuh itu. Sebagian lagi dari makhluk-makhluk ganjil itu terbirit-birit sendiri keluar dari lembah. Kembali ke alam kasar, Kuiteklem dan Tiamgai tercengang ketika melihat mulut cutong liang menggelogokan cairan kental berwarna kuning kehijauan yang baunya busuk menyengat. Entah cairan apa itu, meskipun warnanya agak mirip ingus orang sedang pilek, tetapi baunya jelas lain. Yang ini jauh lebih dahsyat. Kuiteklem dan Tiamgai menutupi hidung mereka setelah meludah-ludah, kemudian mereka saling berpandangan. Tanya Kui Teklem dengan suara sengau karena hidungnya ditutupi, perlu kita membangunkan saudara Liu atau tidak? Aku tidak tahu. Yang terjadi benar-benar di luar batas pemikiran kita. Sahut Tiangge dengan suara sengau pula, "Pendapatmu, saudara Kui, biarkan saja." Sahut Kui Teklem setelah berpikir sebentar. Barangkali beginilah proses penyembuhannya. Sementara itu, Liu Yook telah meluncur turun dari bukit. Ikut bersama para prajurit itu mengejar makhluk-makhluk ganjil di lembah Liu Yoke tidak merasa heran sedikit pun bahwa gerak tubuhnya sendiri pun begitu ringan tak berbobot Mengabaikan hukum-hukum alam kasar, bahkan Liu Yoke pun tidak berlari melainkan berhembus Makhluk-makhluk ganjil yang semula menguasai lembah, semakin bubar berantakan Yang lari ke atas bukit dan bersembunyi di kota benteng di atas bukit akan selamat dari kejaran Liu Yok dan kawan-kawannya. Tetapi yang tidak sempat lari ke situ, akan terus diuber-uber sampai keluar dari lembah itu. Pemimpin dari makhluk-makhluk ganjil itu adalah sesosok makhluk yang bisa dibilang setengah manusia setengah kelabang, lah berdiri dengan dua kaki seperti manusia, punya dua tangan seperti manusia, bahkan tangan-tangan itu memegang tombak bercabang dua. Canggah yang bentuknya seperti ekor kelabang, tetapi kepalanya bukan kepala manusia, melainkan kepala kelabang. Begitu juga punggungnya yang bersusun-susun mengkilap, berwarna coklat tua, adalah punggung kelabang, dan di pantatnya ada ekor kelabang. Akal pikiran Liu Yoke tidak bisa menentukan apakah dia ini siluman kelabang atau manusia biasa yang sengaja berdandan seperti itu. Satu yang nampak. Orang ini kelihatannya kuat sekali. Ia bertempur sengit dengan beberapa kawannya, Liu Yoke, dan sedikit pun tidak nampak terdesak. Ada dorongan dari Dayam jiwa Liu Yoke agar ia maju menghadapi orang ini. Liu Yoke hanya membuka mulutnya, dari mulutnya keluar pedang cahaya menghantam si manusia kebuang ini. Si manusia kebuang jatuh terkapar, kemudian bangkit lagi untuk lari terbirit-birit. Ia hendak lari ke arah benteng di atas bukit rupanya, namun di kaki bukit itu sudah dikuasai oleh prajurit-prajurit teman-teman Li Uyok. Sambil menjerit putus asa, si manusia kebuang berbalik dan terpaksa kabur ke arah luar lembah itu. Li Uyok terus berhembus memburunya, dan si manusia kebuang begitu ketakutan sehingga larinya amat kencang. Tak lama kemudian, dengan teriakan yang menyayat ia meninggalkan lembah itu sama sekali. Teriakan menyayatnya itu menandakan bahwa ia sangat keberatan meninggalkan lembah itu, namun Liu Yuk begitu menakutkannya dan ia tidak bisa melawannya. Pedang cahaya yang keluar dari mulut Liu Yuk terlalu ampuh untuk dilawan. Bersamaan dengan itu, di alam kasar, Kuitek Lem dan Tiam Gai hampir-hampir menjerit seperti perempuan, Ketika melihat di antara cairan kental hijau kekuning-kuningan yang keluar dari mulut cutong liang itu tiba-tiba keluar juga seekor kebuang sebesar jempol tangan dan panjangnya hampir sejengkal. Kelabang itu jatuh ke lantai di antara cairan-cairan mencijikan itu, menggeliat-geliat sebentar meregang nyawa sebelum akhirnya mati. Kui Tek lem dan Tiam Gai memang berhasil menahan diri untuk tidak menjerit seperti perempuan. Tetapi perut mereka yang mual tidak dapat ditahan lagi. Dan keluarlah kentang rebus yang mereka makan sore ini. Sementara Liu Yoke sudah terbangun dari tidur nyenyaknya dan igawannya yang mirip nyanyian tadi berhenti. Ia membuka matanya dan menanyai, Saudara Kui, Saudara Tiam, apa yang terjadi? Sambil tetap menutupi hidungnya, Kui Tek Lem menunjuk cairan hijau ke kuning-kuningan yang bertebaran di lantai, dan bangkai kebuang yang berkubang di tengah-tengahnya. Liu Yu ikut menutup hidungnya, kemudian bangkit dan berkata, biar aku bersihkan. Kui Lem dan Tiam Gai pun bangkit serempak, sama-sama digerakkan oleh rasa sungkan, sungkan membiarkan Liu Yu bekerja sendiri. Bagaimanapun juga, Liu Yu adalah calon menantu seorang gubernur, meskipun Liu Yu sendiri sukarlah melakukan tugasnya. Begitulah mereka bertiga di larut malam itu mereka menimba air di sumur untuk membersihkan kotoran di lantai. Diuruk tanah dulu lalu disapu dengan daun-daunan. Baunya bukan kepalang sehingga mereka sering meludah-ludah, tetapi akhirnya tempat itu bersih juga. Menyusul kemudian mereka bertiga juga harus membersihkan tubuh Cutong Liang dan mengganti pakaiannya dengan yang bersih dan kering. Itu dikerjakan bertiga. Saudara Liu, tadi saudara Chu mencaci maki dengan suara perempuan, kata Kui lem. Oh, ya Liu Yok heran. Saudara Liu tidak tahu apa yang terjadi tanya Tiam Gai. Yang bisa ku ketahui adalah yang di mimpiku. Selama aku tidur nyenyak tadi, tentu saja yang terjadi di alam kasar tidak aku ketahui. Apa yang sebenarnya terjadi tadi sahut Liu Yok? Secara ringkas, Belas kasihan adalah kekuatan yang paling dahsyat di atas kekuatan kemarahan, kebencian, dan maut. Sekalipun alam kematian pun guncang kalau ada orang yang menjadi saluran belas kasihan, seng pencipta mendekatinya, tetapi itu di alam gaib. Sedangkan di alam kasar, belas kasihan justru dianggap kelemahan. Orang yang dianggap kuat adalah yang mengumbar kemarahan dan kebenciannya tanpa ditahan-tahan lagi. Apakah sekarang saudara Chu sudah sembuh baru tubuhnya? Jiwanya belum. Kenapa belum perang belum selesai? Kui Tek Lem tahu kalau pembicaraan mulai mengarah ke hal-hal aneh, maka Kui Tek Lem buru-buru menghentikan percakapan dan pura-pura sibuk membersihkan. Ia belum percaya benar kalau Chu Tong Liang sembuh. Sebab Chu Tong Liang masih saja tergolek dengan matanya yang melotot tak berkedip-kedip, hampa dari semangat kehidupan. Apanya yang sembuh? Sementara Tiam Ge mengibas-ngibaskan telapak tangannya di depan hidung, sambil berkata, kotorannya sudah hilang, kenapa baunya belum hilang-hilang juga? Bagaimana kalau kakak Oh kembali dan baunya masih seperti ini? Kita taruh bunga-bunga di dalam ruangan, begitulah mereka bertiga mencari macam. Macam bunga untuk ditaruh di ruangan, dengan harapan bau bunga akan mengusir bau busuk itu. Ternyata sedikit demi sedikit bau busuk itu terusir juga. Liu Yok bertiga kemudian tertidur kembali. Sebab waktu masih. Fajar masih beberapa lama lagi. Dan sampai Fajar tidak terjadi apa-apa lagi. Kecuali Kuitek Lem dan Tiam Gai yang gelisah, karena Oh Tong Peng belum kembali juga. Saudara Liu, Apakah dengan firasat saudara yang tajam itu, saudara tidak mengetahui keadaan kakak? Oh, sekarang ini akhirnya kuitek Lam bertanya. Pemberitahuan itu tidak datang dan pergi sesukaku, tetapi tergantung yang Maha Tahu kalau dia memberitahu kita. Aku patuh saja, dan sekarang ini aku belum diberitahu, jadinya ya belum bisa memberitahu. Kuitek Lam garuk-garuk kepala, toh nekat bertanya lagi. Tetapi, kenapa ada orang lain yang bisa menggunakan kemampuan lebihnya sesukanya? Kapan saja dia mau, entahlah dengan orang lain, aku tidak akan menghakimi mereka. Tetapi, aku lebih suka jadi ranting yang menempel terus di pokok batangnya, dan salah satu syaratnya adalah kepatuhan. Jadi, saudara Liu, saat ini tidak tahu apa-apa tentang kakak. Oh, belum diberitahu. Kami khawatir ada apa-apa dengan dia, kita doakan saja dia selamat. Tiang Ge tidak sabar lagi mengikuti percakapan itu, lalu berkata, saudaraku, habis makan pagi, kita selidiki ke kota untuk mencari tahu tentang kakak. ya. Mereka bertiga pun menyiapkan sarapan pagi darurat seperti biasanya, tidak lupa menyiapkan makanan lembut yang mudah ditelan untuk Acu Tong Liang. Mereka bertiga betul-betul belajar seperti bayi. Ada baiknya, kalian berlatih kalau kelak punya bayi. Kalian masih bujangankan kelakar liuyok. Tiam Gai menyeringai, kalau besok aku punya anak bayi, ya istriku yang merawatnya, bukan aku. Kemudian mereka makan, lalu liuyok menyuapi cutong liang. Biasanya kalau cutong liang disuapi, kepalanya harus ditengadahkan dan mulutnya dibuka supaya gampang untuk menuangkan cairan makanan lembut ke tenggorokannya, cutong liang pasif mutlak. Tetapi pagi ini, begitu makanan didekatkan mulutnya, otomatis mulut cutong liang membuka, dan otot-otot tenggorokannya mulai menelan makanan itu meski tidak mengunyahnya. Kui lem dan Tiam Gai tercengang melihat itu. Meski hanya gerakan kecil mulut Cutong Liang, itu sudah bisa dianggap sebagai kemajuan besar. Inikah hasil dari peristiwa ganjil semalam? tanya Kui Lem dalam hatinya. Tetapi tatapan mata saudara Chu masih kosong, tanda bahwa pikirannya masih dikuasai kekuatan-kekuatan asing seperti yang dikatakan saudara Liu. Selesai sarapan pagi, Kui Lem dan Tian Gai pun berangkat untuk mencari oh Tong Peng Lem Kuan. Pada saat yang sama, di sebuah ruangan batu bawah tanah yang pengap, oh Tong peng dalam keadaan letih, lapar, dan babak belur dengan kedua tangan dan kedua kaki dirantai ke tembok. Tubuhnya menggelayut lemah, pergelangan tangannya terasa sakit karena menahan berat tubuhnya, tetapi ia sudah tidak kuat berdiri dengan kakinya. Yang membuatnya masih berdiri adalah karena rantai yang tertahan di tembok.